Halo semua, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Soldman. Kali ini kita main Bush Simulator ID lagi, dan kalian lihat sendiri nih, kita bakalan review map barunya Bushit, map Pantura gitu loh. Nah, sebelum lanjut, subscribe di channel ini, karena subscribe gratis tanpa biasa sekali cuy, tembusin 400 ribu subscriber di tahun ini. Kalau udah, makasih banyak, baru lanjut ke videonya cuy. Semoga kalian semua udah pada subscribe ya, karena dengan demikian kalian bantu channel ini untuk semakin semangat berkarya cuy. Jadi gimana, kalian udah subscribe belum? Komen di bawah. Nah, ini kita bakalan review map Pantura. Menurut gue agak telat beberapa hari sih reviewnya, karena gue baru tahu gitu. Yang mau nanti mapnya, cek linknya di deskripsi video. Karena ini map yang bagus banget, dan mapnya itu enak banget cuy. Oke, nanti yang mau langsung gue arahin ke developernya ya cuy, jadi tenang aja lah. Oke, kita coba lihat dulu. Kita pakai bus ini aja. Kita langsung masuk ke bagian mod. Dan ini dia mapnya, jalur Pantura V1. Oke, ini Pantura ini berarti dari mana ke mana ya? Buat kalian yang tahu jalur Pantura ini dari rute mana ke mana, komen di bawah. Tanpa berlama-lama, kita masuk aja ke gameplaynya. Ini dia ketika kita masuk di gameplaynya. Yang mau lihat OBB yang kita gunain ini, cek linknya di deskripsi ya teman-teman. Ini OBB yang sangat-sangat realistis banget cuy. Ini jalur Panturanya kayaknya enak dikasih traffic tinggi. Ternyata udah ya. Gila, ini pohonnya ini include OBB atau gimana ya? Tapi ini pohonnya realistis banget cuy. Mantap di jalur Pantura nih. Kita ambil foto-foto dulu buat kalian bilang, "Bang, jangan foto-foto terus lah, jangan foto-foto terus." Aduh, gimana ya cuy? Kadang pas kita main itu banyak momen-momen yang perlu diabadikan gitu loh. Padahal bukannya untuk apa, cuman di memori gue juga udah banyak, cuman gue suka aja main ke sini. Jadi tolonglah teman, kita ngertiin aja gitu loh. Untuk jalur Panturanya satu arah ya? Oh, enggak. Ini kilometer berapa nih tadi? Gila, bener-bener keren banget nih Panturanya, lurus doang berarti ya. Ya, oh ada belokan. Kita kilometer berapa cuy? Kita cek dulu. Oke, ada petunjuk jalan. Tunggu, gue mau lihat dulu petunjuk jalannya, supaya kita lihat sama-sama. Mana nih? Kanci Astana Jayapura Cirebon. Wah, shit, keren banget cuy. Oh my god, benar-benar Pantura yang serealistis itu loh. Coba kita lihat kilometernya dulu. Ini kilometer berapa nih? Ini apa lagi tuh? Banyak banget petunjuk-petunjuk jalan yang perlu kita baca gitu, yang mirip-mirip kayak di tol asli loh. Wow, itu tuh. Dilarang menggunakan bahu jalan kecuali darurat. Waduh, peraturan untuk dilanggar. Itu warga Wakanda cuy. Ya, kita kan lagi di Wakanda nih. Ini dia, kilometer berapa? KM 2214. Ini tinggi banget cuy. Kita berasa jadi orang mini gitu tuh. Kilometer 214. Realistis banget cuy. Ya, buat moto BB nya langsung cek linknya di deskripsi, karena ini udah include yang grafik sebagus ini. Oke, kita gaskan lagi. Kita gunain bahu jalan karena kita lagi nggak darurat. Oke, gitu. Jangan ditiru di dunia nyata teman, karena ini hanya untuk di dunia game. Kanci Astana Jayapura Cirebon 500 meter. Tadi 1 kilo benar-benar realistis banget sih. Jadi dibuatin loh gitu. Wow, shit. Oke, kita gas lagi tuh. Ke kilometer berapa lagi tuh? Selamat jalan. Oke, makasih. Selamat jalan, berarti kayak udah meminggoy aja nih. Selamat jalan. Selamat jalan lagi. Oh, mau keluar tol, langsung selamat jalan. Coba kita tes keluar ya. Nanti kita masuk lagi kalau ada waktu. Wow. Bener-bener realistis banget, cok. Ini Brebes, Semarang, Purwokerto, Kanci, Astana. Ah, gila. Gua nggak ngerti sih sama developer map ini. Kok bisa sebagus ini? Selalu kalau ngebuat itu dia selalu sesuai ekspektasi pro player gitu loh. Gerbang tol Kanci 200 meter. Oke. Yang pertama berarti Kanci. Ini Kanci, kalau kalian mau keluar boleh. Tapi dari atas itu tadi caranya gimana, cok? Oh, yang dari arah sana, siap. Nah, kalau mau ke Kanci kalian ambil yang itu yang kanan. Kalau yang sini ini untuk yang mau lurus. Oke. Si gerbang tolnya realistis banget, cuy. Suka gue nih sama mod-mod yang begini-beginian tuh. Ah, shit. Andai buset seperti ini. Oke, kita gas lagi, Pak.
Wah, jangan buat kemacetan. Oke, ini kalau loh. Kalau mau lanjut lagi gimana nih? Eh. Kok kita keluar kanci, kalau mau tetap di tol itu yang kanan ya berarti seharusnya. Eh, sama juga keluarnya gimana ya? Gue kurang terlalu paham sih tol-tol di kota gini. Ini soalnya udah dua arah gitu loh. Ini bukan tol ini mah. Kita lihat, kita pantau dulu. Gue bingung sih, gue gak terlalu paham sih jujur. Tapi ada kak lambang-lambang kilometer berapa, kilometer 216. Tapi ini bukan tol loh seharusnya. Karena kan masa satu lajur, eh gimana ya? Coba komen di bawah cuy. Gue soalnya bukan anak-anak pulau Jawa yang tahu sistem-sistemnya itu gimana gitu loh. Gue itu hanyalah orang perindapan gitu. Nah, kita coba jalan dulu. Di Sumatera soalnya nggak ada pantura cuy. Ya jalan tol dibilang jalan tol, nggak pantura gitu. Ini masuk ke desa mana tuh? Apakah ada sesuatu tersembunyi di sana? Tapi itunya pendek, bus kita nggak muat. Kita bakalan explore ya. Ini juga ke sini ada jalur rahasia, Pak. Oke, gue kayak gini-gini penasaran nih. Ya gue masukin lah, mumpung gak ada portal. Hati-hati, pinggirnya dalam. Kan, ada pohon pula di tengah jalan. Membagongkan sekali. Wow. Mantap, kita jalan terus cuy. Ternyata kosong. Aduh. Kecewa, gue kira bakalan ada ya biasalah Easter egg, taunya tidak ada cuy, malah kita yang jeblos di sini cuy. Kita bisa naik nggak ya? Bisa nggak? Bisa dong, tolonglah, bisa. Aduh, udah naik, kita malah belok dan guling. Asli gue nggak salah perkiraan banget sih, untungnya kita bisa keluar dan malah kita jatuh ke dasar laut. Aduh, gimana nih kalau begini? Nah, jadi untuk jalur panturannya itu seperti itu cuy, karena memang kita berakhir di sini dengan naas ya, mau nggak mau kita akhirin di sini cuy, karena memang bus kita trouble gitu. Kecuali tadi bus kita nggak trouble, kita nggak bakal explore karena kesalahan kita pribadi juga gitu loh. Malah kita keluar di kanci, padahal kalau lurus terus tadi kayaknya bisa sampai Cirebon dan lain-lain gitu cuy. Yang mau mod mapnya langsung aja cek linknya di deskripsi, explore sendiri aja cuy, supaya bisa tahu lah rute-rute di dalamnya itu penuh dengan easter egg atau enggak. Yang udah explore komen di bawah, kasih tahu gue supaya gue juga bisa explore nanti seru atau enggak map ini. Jadi thank you semuanya buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian subscribe channel ini yang udah support, makasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.